Assalamualaikum dan hai, sepaan dan racun gadget. Kali ni kita akan teruskan lagi tradisi penderaan PUBG non-stop. Tapi yang special ni video kali ni, kita akan dera iPhone 8. Yes, iPhone geng. Kalau korang memang dah follow lama channel ni, mungkin korang akan perasan kalau kita tak pernah lagi try gaming test PUBG non-stop dekat iPhone kan. So kiranya iPhone 8 ni mangsa pertama kita dalam kategori Apple. Lagipun saya perasan juga dari awal tahun lagi ramai yang komen, DM minta saya try PUBG dekat iPhone. So hari ni saya akan tunaikan permintaan korang. Dalam video ni kita akan tengoklah macam mana kemampuan prestasi iPhone 8 ni, ketahanan bateri, suhu sepanas mana, FPS dan segala isu yang bakal terjadi ketika gaming nanti kita akan bongkarkan sama-sama. By the way, phone ni saya dapatkan dekat seller Shopee Best Gadget. Unit saya ni berkapasiti 256GB dengan harga second dalam 1000 something macam tu lah. So far seller ni memang trusted, so korang tak perlu risau kena scam ke apa. Nanti saya akan letak link pembelian di bahagian description di bawah. Untuk spek highlight, phone ni dikuasakan dengan chip A11 Bionic dengan binaan 10nm, RAM 2GB, skrin bersaiz 4.7 inci dan bateri berkapasiti 1821mAh. Bonus features, phone ni juga support stereo speaker dan juga ada screen recording. Oh ya, satu lagi, iPhone 8 ni pun saya dah update latest iOS 14.2. So, adakah masih berbaloi PUBG guna iPhone 8 pada tahun 2020 ni? Jom kita mulakan penderaan sekarang. Finally, doa korang dah pun termakbul yang mana kita akan dera iPhone dalam channel ni dan iPhone 8 ni bakal menjadi mangsa pertama penderaan. So kita bukan nak dera saya sajalah, kita nak tengok macam mana kemampuan prestasi dia, ketahanan bateri, FPS drop ke tidak dan segala isu yang bakal berlaku kita akan tengok sama-sama. So sekarang ni biasanya saya akan check dulu lah beberapa setting kewajipan. First kali kalau korang tengok dekat sini, saya akan gaming ni menggunakan data bukan wifi dan bateri saya dah pun cas penuh-penuh. Satu lagi untuk brightness dekat sini biasanya pun saya akan setkan yang paling highest dan auto brightness tu saya pun dah offkan. Dan kalau korang nampak dekat sini ada juga features untuk record screen dan korang boleh record menggunakan sound daripada sistem. So sebelum kita mulakan dia punya recent app tu, saya akan buang dulu supaya performance kita ni lebih smooth. So dekat sini kalau kita tengok kan grafik apa yang support, macam yang kita tahu iPhone 8 ni dikuasakan dengan chipset Apple sendiri, Apple A11 Bionic. Walaupun chipset ni dah lebih kurang 3 tahun kan, tapi boleh kata masih powerful lagi. Lagi-lagi dia punya optimization tu sangat-sangat padu, RAM management ni walaupun 2GB tapi katanya masih sedap lagi PUBG. So kita akan tengok dalam video ni, kalau kita tengok grafik dekat sini, highest grafik surprisingly support smooth extreme 60fps dan kalau korang nak kualiti yang lebih cantik, korang boleh dapatkan HDR. Tapi korang kena korbankan framerate kepada 40fps. Untuk audio dekat sini, saya check support juga Ultra. So, kalau semuanya dah ready, kita akan pakai setting biasa kita guna, Smooth Extreme 60fps. Dan kita akan cabut port USB di bahagian bawah, kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. So far untuk minit awal ni macam biasa, saya akan onkan aircon dulu sejam awal. Kita tengok suhu sekarang, ok normal, 32, 34 macam tu saja. Untuk suhu di bahagian belakang, kita cuba test tengok suhu sekitar 37 max dekat sini. Nanti kita akan tengok macam mana performance suhu semua, make sure korang standby, tengok sampai habis. So far dekat sini, dekat spawn island, walaupun banyak player rasanya tak ada sebarang isu, lagging, stuttering masih ok, masih perform. Dan kalau korang tengok dekat sini, screen dia tu, saya rasa agak kecil tau sebab 4.7 inci. Before ni rasanya saya try kalau Android tu, Xperia Z tu compact tu rasanya dah kecil, rupanya ni lagi kecil geng. Tapi saya pujilah dekat IPS LCD iPhone ni, walaupun di IPS tapi kualiti dia tu bagi saya sangat-sangat cantik. Tak pucat, detail dia tajam, color accuracy pun boleh kata accurate dan brightness pun tinggi juga. So kita akan tengok macam mana, sekarang ni kita akan follow je diorang nak land dekat mana, kita nak tengok macam mana kan. By the way, satu hal lagi, phone ni juga support stereo speaker di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. So kualiti bunyi tu boleh kata footstep tu memang clear, bunyi pun detail lah. Kita bakal landing di bootcamp sekarang ni. So far ada banyak player tapi bila landing tu macam yang korang nampak rasanya tak ada isu. Kita akan cuba cari weapon dulu sebelum kita mount macam tu je. Alright. So
So far sekarang ni sekitar 6 minit dah saya PUBG. Kalau kita tengok dari segi button-button, saya tak mengalami sebarang isu. Multi-touch okey, ghost touch tak ada, button pun responsif. Dari segi gyro pun saya dah aktifkan, korang boleh tengok sangat-sangat accurate tanpa sebarang delay dekat sini. Kalau saya tengok dekat Facebook community, saya ada tanya tadi, katanya 3-4 minit main tu dah terasa panas gila. So far kalau kita check dekat suhu dia sekarang ni, di bahagian atas suhu dekat skrin ni sekitar 37-38, di bahagian bawah ni sekitar 35-34, di bahagian belakang pula suhu sekitar max tu 38-40 darjah Celsius. So panas dia tu masih okey lagi, tak adalah sampai overheat. Better pakai casing lah kalau nak rasa lagi sedap main, kalau tidak nanti rasa sakit jari sebab panas. So kita akan tunggu lagi sejam macam mana, saya akan inform dekat korang. Let's go. So geng, nampaknya dah 1 jam 6 minit lah kita PUBG non-stop dekat iPhone 8. Kita akan check dulu bateri sekarang ni tinggal 43%. So dari segi bacaan suhu di bahagian depan dekat skrin ni, kita akan cuba check berapa highest screen dia tu, boleh dapat sekitar 35-36. Di bahagian belakang suhu boleh cecah sekitar 37 max. Yang ni sebab kita onkan aircon. Lepas sejam kedua nanti, saya akan offkan aircon dan kita akan tengok pula bacaan suhu dia macam mana, overheat ke tidak. So kalau dari segi performance tu, apa yang saya boleh bagi tahu korang, untuk 1 jam awal ni memang sangat-sangat memuaskan. Kalau frame drop tu so far memang ada, bila saya turun tempat banyak player misalnya, saya terasa ada framing tu sikit, tapi minor je tau. Dia belum tahap tiba-tiba stuck tu, saya tak jumpa lagi. Overall, saya boleh bagi rate memang sangat-sangat cun dia punya FPS untuk 1 jam awal ni. Kalau korang tengah rush enemy ataupun close range battle pun rasanya masih okey macam korang nampak tadi. Dari segi multi-touch okey, ghost touch tak ada. Gyro tu memang sangat-sangat sempoi, sangat-sangat sedap, memang sangat-sangat smooth, accurate gila. Kalau nak komplain tu, so far cuma bezel dia yang agak tebal dekat skrin ni, kadang-kadang agak menyusahkan bila kita nak tembak, tertekan pula bezel. Tapi bila dah lama saya main ni, saya tak mengalami pula isu tu. So far memang sangat-sangat okey lah. Untuk isu lain tu, tiba-tiba mati ke tak ada, korang boleh tengok tadi memang okey je, brightness pun cun. So kita akan tengok selepas 2 jam nanti macam mana pula perginya. Let's go, make sure korang standby popcorn, layan dulu. So geng, rasanya baru 32 minit saya tutup aircon. Sekarang ni saya dah terasa dia punya panas tu tembus dekat casing. Kita cuba check sekarang di bahagian depan ni panas berapa. Di bahagian atas ni sekitar 42, di tengah 40, di bahagian bawah ni sekitar 39-40. Di bahagian belakang dekat kamera sekitar 44, di bahagian tengah ni sekitar 41, di bahagian bawah ni sekitar 39-40 darjah Celsius. Disebabkan suhu dia agak panas ni, memang saya terasa frame drop yang agak teruk. Bila tengah jumpa enemy tu, memang bila korang tengah perang tu, dia punya lag tu lain macam, stuttering lain macam. Dan saya ada jugalah terasa macam ada stuck beberapa kali agak teruk. By the way, minta maaf geng, saya cakap kuat sebab sekarang ni tiba-tiba hujan lebat. So tak apa, hujan tak hujan, kita akan teruskan lagi kita punya penyeksaan penderaan. So make sure korang standby, lagi berapa persen lagi phone ni bakal terpadam. Sekarang ni kalau kita check, bateri dah pun tinggal 18%. Standby geng.
So geng, nampaknya sekarang ni bateri dah pun tinggal 2%. So memang dah terasa frame drop tu dah terasa macam lemacam sikit, tapi masih okey, belum ada starter yang teruk. Oh, so far bateri 1% pun masih awesome lagi geng. Tak ada frame drop yang teruk bila korang rush enemy. Not bad kat situ. Finally, iPhone 8 kita dah pun tamat riwayat, mencatat rekod 2 jam 3 minit geng. Sorry geng, hujan lebat bising gila. So, phone pun dah mati, kita pun dah dapat hasil dia. Overall, dari segi performance, bagi saya iPhone 8 ni masih sedap lagi PUBG, dengan syarat korang kena make sure suhu persekitaran korang sejuk. Korang kena main dalam aircon ataupun depan kipas lah. Sebab kalau phone korang panas, memang akan start ada terasa frame drop, stuttering dan juga stuck. Tapi kalau nak lebih syok, saya suggest korang beli yang versi plus untuk dapatkan screen bateri RAM yang lebih besar. So geng, macam mana? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.